おい、なんだあれは。何か空から降ってくる。どんな死に方嫌だ。ジャベル、誰か止めてんな。俺ゴムだから大丈夫だ。いた、ルフィ。エース、やっと会えた。やっ、セカンド。やるんだ。ジェットバザーか。やるじゃねえか。ジェットバザーか。ジェットバザーか。ジェットバザーか。Assalamualaikum semua, so good to be back and welcome back to Mugi Main Channel teman-teman. Di video kali ini, saya akan kembali lagi memberikan tutorial seputar Android teman-teman. Dan untuk kali ini, saya akan coba lagi buat fitur 3K, karena kemarin juga banyak banget yang problem ya saat penginstalan dan memainkan gamenya. Dan di sini saya akan coba di game baru, di One Piece Burning Blood ya teman-teman. Seperti apa untuk gameplay dan tutorial lengkapnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dukung channel ini agar terus berkembang dan agar saya juga lebih semangat untuk membuat video selanjutnya teman-teman. Oke, buat kalian yang mau coba bahan-bahannya, nanti saya simpan di pin komen di bawah. Jadi langsung aja kalian comot di sana teman-teman. Seperti ini untuk tampilan bahan-bahannya ya. Ada emulatornya, kemudian ada firmware, ada font package sama gamenya ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita ekstrak dulu untuk emulatornya. Di sini saya pakai yang mod Antutu versi 2. Ini adalah versi terbaik buat kalian cobain di handphone MediaTek teman-teman. Dan selain MediaTek juga kalian bisa coba juga, silahkan. Sebelum install kita ekstrak dulu untuk kedua file ini agar nggak bolak-balik ya teman-teman. Ekstrak dulu kedua file si primer sama font package-nya. Kalau udah semua terekstrak, kita langsung aja install si emulatornya teman-teman. Kemudian install seperti biasa. Kalau udah seperti ini langsung aja buka guys. Nah ini tampilan awalnya. Kita pakai bahasa Inggris karena untuk bahasa Indonesia belum ada ya teman-teman. Kemudian kita next. Ini kalian langsung aja next. Nah di sini kita langsung aja ke penginstalan firmware sama font package-nya teman-teman. Kalian jangan pilih download firmware atau download font package, kalian langsung pilih aja install firmware file yang di bawah ini teman-teman. Nah kalau udah seperti ini, cari file yang ujungnya PUP ya, seperti ini. Nah ini formatnya PUP seperti ini, masukkan aja. Tunggu beberapa saat teman-teman. Oke, sudah sukses ya, firmware versi 3.73. kemudian oke. Nah di sini yang font package-nya udah centang ya, V ini artinya centang teman-teman. Nah, selanjutnya kita firmware, pilih lagi yang ketiga atau yang paling bawah, kemudian pilih file yang ini ya, PSP update teman-teman. Kemudian pilih, tunggu beberapa saat, biasanya nggak lama ya untuk penginstalannya. Dan untuk yang bertanya, ini speknya bagaimana bang? Menurutku ini di bawah emulator Nintendo Switch ya teman-teman untuk speknya. Jadi buat kalian yang RAM-nya 4 ke atas mungkin masih bisa memainkan ini ya teman-teman. Kemudian kalau udah selesai dua-duanya V atau centang, kalian langsung aja pilih next. Di sini langsung aja next. Oke, semuanya udah complete ya. Untuk penginstalannya udah ready juga, dan klik OK teman-teman. Seperti ini untuk tampilan awalnya guys. Kalian scroll aja ke bawah dan scroll lagi sampai ada pilihan close seperti ini. Kalau nggak mau ini tampil lagi, kalian tinggal matikan ini kemudian close. Nanti nggak akan tampil lagi ya. Kemudian create user. Nah di sini namanya bebas lah, mau user satu mau nama kalian juga nggak apa-apa. Kemudian confirm, kemudian oke. Masuk ke user satu. Jika tampilannya seperti ini, kalian tinggal tap aja langsung layarnya. Nah ini adalah tampilan awal dari emulatornya teman-teman.
Bang, ini emulator apa bang? Ini adalah emulator PS Vita ya, bukan emulator Nintendo Switch. Jadi gamenya berbeda. Untuk gamenya tuh dia nggak sebesar si Nintendo Switch. Sini kalau nggak kebanyakan gamenya tuh di 2GB, 3GB-an ya teman-teman. Dan gameplaynya pun seru-seru sih menurutku ya. Kita langsung lanjut aja ke penginstalan gamenya. Pilih file di pojok kiri atas ya teman-teman. Kemudian pilih install zip yang ketiga ini, dan kemudian select file. Masukkan gamenya teman-teman, dipilih aja, dan dia akan installing. Tunggu penginstalannya sampai selesai ya guys ya. Biasanya nggak lama sih teman-teman, mungkin tergantung RAM di handphone kalian teman-teman. Dan untuk spek, handphone saya itu pakai MediaTek Helio G95 dengan RAM 8GB RAM ya teman-teman. Dan mungkin kalau kalian masih mengalami kendala saat penginstalan dan bermainnya, kalian bisa langsung aja komen di bawah ya teman-teman. Insya Allah sebisa mungkin saya akan jawab komenan kalian guys. Dan ingat, tidak semua game bisa work ya, jadi berhati-hati untuk mendownload game. Sebisa mungkin kalian cari dulu di YouTube bagaimana atau apa game apa yang cocok untuk tipe handphone kalian. Jangan sampai asal mendownload ya, karena sayang banget buat penyimpanan dan kuotanya guys. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini sudah terinstall ya. Kalau penginstalannya benar tuh seperti ini, installation complete ya. Kemudian kita di sini ada DLC-nya satu teman-teman. Kemudian kita oke. Dan di sini ada logo gamenya teman-teman. Kalau udah selesai dan penginstalannya benar, kemudian gamenya sesuai untuk game Vita 3K, dia akan muncul logo gamenya seperti ini. Kemudian kita ke konfigurasi dulu, ke setting dulu. Nah, untuk settingnya di core-nya kita langsung skip aja ke CPU. Di CPU-nya di sini ada CPU weekend-nya, nggak bisa ya, karena ini udah bawaannya seperti ini. Kita ke GPU. Nah, di GPU ini dia akan mendeteksi GPU di handphone kalian. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk punya saya itu Mali G76 MC4 ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sebenarnya nggak usah diubah ya. Nah, untuk resolusinya bisa di 1x. Kalau kalian merasa berat di 1x, kalian turunin aja ke 0,5 teman-teman, seperti itu. Dan untuk clean filternya juga, kalau terasa berat kalian turunin ke niris non di bilinear guys. Kemudian kita ke audio. Nah, di audio ini karena banyak banget yang bilang kerasa kerusuk ya untuk suaranya, dan memang untuk Vita 3K ini salah satu kekurangannya yaitu teman-teman di suaranya. Tapi di sini bisa kita baiki sedikit dengan memilih QBB ya teman-teman. Di bagian audio big end-nya semoga bisa mengurangi kerasa kerusuk itu. Kemudian sistemnya kita cek dulu, lanjut ke emulator. Nah, di sini ada performance overlay itu buat melihat itu ya, FPS ya teman-teman. Di sini sudah selesai. Untuk yang lain-lainnya kalian langsung aja scroll ke bawah dan pilih save ya, jangan sampai lupa biar nggak kereset untuk settingnya teman-teman. Kemudian close. Nah, di sini kita ke control dan kita ke overlay. Buat kalian yang nggak pakai gamepad, kalian bisa pilih overlay buat edit dulu ini penempatan tombolnya. Kalian bisa edit senyaman kalian, gimana enaknya teman-teman. Geser-geser aja seperti ini. Oke, nah yang bawah ini scale ini untuk ukurannya, dan yang overlay ini untuk kejelasan dari tombolnya ya, mau seberapa jelas untuk tombolnya guys. Kemudian kalau udah selesai kalian pilih aja X. Kita cek lagi apakah berubah atau tidak. Aman ya. Nah, buat kalian yang pakai controller, kalian pilih yang controller aja teman-teman. Kemudian kalian bind satu-satu ya. Seperti itu untuk setting dan setup lainnya. Langsung aja kita ke gameplaynya guys. Let's go. よっ、なりゃ。で、こ。うん。なりゃ。その。
ガトリング、セカンド、やるんだ。